Baru gimana kok? Apa? Rumah baru. Belum, masih pindah-pindahan, belum. Barang-barang jadi, lama bakal dijualin enggak yang enggak kepake gitu? Enggak, mainan-mainan yang paling banyak di Facebooker mulai live. Lupa gua hari apa ya, Rabu apa Kamis. 24 tanggal 24. Ya pokoknya sebelum Ramadan itu udah mulai satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Terus apa lagi sini, Brownies? Udah sahur Brownies. Dairy. Gitu. Pertimbangan untuk ngambil pekerjaan untuk saat ini program Ramadan kan biasanya banyak kok. Semuanya berbeda karena kan memang konsepnya enggak rame-rame, lebih konsep yang baru, lebih sesuatu yang baru gitu sih. Gitu karena kan saya tanya dulu konsepnya kayak apa ya, kayak gimana ya gitu. Jadi maksudnya semua orang lah, rata-rata semua orang pasti punya safety-nya masing-masing. Orangnya sedikit orang, maunya ini gitu. Jadi jam datangnya, jam ininya gitu. Dan dari TV-nya juga ada aturannya. Berapa orang yang bisa masuk studio itu ada aturannya gitu. Jadi dalam studio pun gak penuh. Terus sama TV-TV kan pasti mereka berharap untuk menampilkan Ruben sama Betran seperti itu. Itu jadi pertimbangan atau semuanya ditolak atau ada pertimbangan-pertimbangan untuk menerima? Ada pertimbangan khusus tergantung temanya lah. Apa aja temanya biasa? Pas ya bagus. Kalau temanya pas ya oke, kalau enggak ya saya enggak berani. Apa aja yang nanti Betran bakal tampil selama Ramadan? Mungkin ada program apa yang Ruben udah terima? Belum ya, paling program di tempat digital saya aja sih itu doang. Kan kita punya program buka puasa di MOP. Nah, itu doang sih. Di TV mungkin ada tawaran? Oh, belum. Itu aja dulu. Nah, gue takut tuh kalau berita-berita gitu, gue gak baca beritanya, takut salah ngomongnya. Kok better ada rencana buat ngasih sumbangan ke COVID nih? Udah, ya, kemarin kan udah ditayangin ada. Kita ke rumah sakit Cilengsi. Langsung kita yang kasih aja gitu, maksudnya gak ikut. Kita gak open donasi, gak ini udahlah. Kita memberikan semampunya kita aja, jadi kita kasih semuanya keperluan-keperluan yang diperlukan oleh rumah sakit tersebut. Kadang dia pengen itu dari uangnya sendiri, kadang Betran kan punya tabungan, mungkin ada ke situ nggak dia kepikiran? Iya, kalau nunggu dari uangnya sendiri nggak nutup mas. Lama ngumpulin lagi ntar. Tapi ada yang disisihkan nggak sih kok? Apa? Dari tabungannya Betran sendiri? Nggak usah, kan ada bapaknya sendiri. Sip. Jadi biar dari saya aja, tapi kemauan dari Betrannya sangat tinggi. Sip. Ya.